50 meter. Alhamdulillah. Kiwir-kiwir lur. Biar. Jalan-jalan mas. Jalan-jalan ini galak nih. Nih pada jalan-jalan. Saya juga mandek lur wis kepyur. Yes, yang penting step by step biar sampai atas itu masih banyak di belakang. Mir. Awali guys. Oke, Pak. Ambiar. Berkeping-keping. Tuh pemandangannya, Lur. Ini kurang 100 meter tanjakan bibis lur. Masya Allah udah kawar-kawar saya di sini speed 4.3. Ya Allah. Nih hati-hati jalan menanjak. Bukan gigi rendah. Tanjakan bibis. Nah depan sana tanjakan bibis lur. Wes, Mas Cacai piye malah loading iki. Wes, Jan. Alur. Oh. Hai. Wes mulai tanjakan bibis lur sana itu. Wes. Bismillahirrahmanirrahim, nanjak bibis lur. Eh. Parah ini tanjakan nih. Tanjakan ini ngeri tenan nih lur. Mundak mandek ini. Ya Allah. Tuh. Pada berhenti jalan, berhenti jalan. Oke. Berhenti dulu lur. Tanjakan bibis memang perih. Aduh. Nonton bareng tenan iki. Aduh lur. Tonton bae lur. Berat. Aduh. Tanjakan bibis itu perih sekali. Gak usah memaksakan diri. Heart rate-nya sudah tinggi. Tuntun, wae. Wah, naiknya ampuh tenan nih, lur. Ampuh, ya. Penguasa tanjakan bibis sih. Wah, jos. Ki Mas Angga iki munggah medun iki enggak ya tenan. Kurang kesel iki. Jalan aja berat, Lur. Hah. Mengkis-mengkis tenan. Ini mobil aja medun. Gimana Bang Os? Kayak gitu loh, anak satu itu yang luar biasa itu, kentir itu, mungkin gak normal itu anak. Nah, bola bali nanjak ya. Oh. Ini Mas Angga ini loh. Gak tidur aja naik turun. Saya yes, pantau ya. 3 kali itu tadi di sini, belum yang oh. Di bawah tadi itu. Oh alah. Ini rada stres, jadi ototnya itu gak ngaruh tadi. Itulah. Berarti ini kayak tidak berfungsi tadi, los. Los. Tapi asal bukan autis loh. Introvert. Enggak. Munggah medun kok piye liyane ses do nonton dek es ping piro iki munggah iki. Eh alah. Balung nom. Eh. Nanjakane ya lur. Masyaallah. Duh. Meh ketuk tikungan ning kok ya abot. Nih kita berada di tikungan tanjakan bibis. Wah, pohon besar tikungannya nih. Masya Allah. Antri. Iya mas.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Metre kok ae. Tikungan tanjakan bibis, Lur. Sana masih ada tanjakan es krim, mantap. Wah, mantap mantap ini Sri Kandine, jos, kok tenang. Kak Esnan, kramo ora kak? Ora e. Ampuh e tak iki. Eh, berpotong soalnya. Berpotong. Ini ning suwuk kram. Oh, ning suwuk kram ning ajare. Wo, telasaran malah kram. Telasaran malah kram. Saat lagi. Usia sepok ini Mbah Jita Jos. Arah ke Skendo Nilur Giri Purwa Giri Mulya 30 kilo dari start. View-nya bagus ini Lur. Ape ya view-nya. Masya Allah, api eh. Wih Lur, wah nyos. Begitu indahnya. Ini Lur, kita berhenti di CP2. View-nya keren. Nah, ada beristirahat di sini. Wah, dora kewer ya. Iki piye ninggal sih mbak iki? Wah, es. Piye to? Putu durhaka tenan kok. Oh. Nih, pada ngapain tuh? Jai. Ngecek-ngecek. Mumpung sopeh, videonya kembali tidak akan. Ini namanya rest area Kembang Tebu. Tebune nang ndi ya, Lur? Wah, Jan, ana kembang tebu ning to. Ayo, nang ndi? Cepet atuk soto yo. Biyonya jos ya, Lur. Menuju ke Skendo. Sampai pertigaan ke Skendo ini tuh Lur. Meruyuk Lur. Nanjak ke Skendo. Ini Lur. Yes. Oh, Skendo. Alhamdulillah.
Wir. Hampir sampai ke Skendol, Lur. Hampir ke Skendol. Ada turunan. Aku nak turunan banter. Malam tunggu telur. Ini Skendo baru direnov ini, Lur. Wah, ampuh Mbak Chan. Ini lagi direnovasi. Sampai pintu masuk di Skendo.